bekas Perdana Menteri Najib Razak dan anaknya Mohamad Nazifuddin gagal membatalkan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur berhubung tuntutan saman cukai yang dibuat ke atas mereka. Mahkamah Rayuan di Putrajaya hari ini menolak permohonan anak beranak itu untuk membatalkan penghakiman ringkas yang dikeluarkan terhadap mereka dalam saman cukai yang masing-masing bernilai RM1.69 bilion dan RM37.6 juta. Mengikut Undang-Undang Sivil, sesebuah mahkamah dibenarkan membuat penghakiman ringkasan bagi sesuatu memutuskan hal perundangan tanpa menjalani persidangan penuh. Sebelum ini, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan permohonan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN untuk membuat keputusan ringkas dalam tuntutan saman cukai mereka terhadap Najib dan Nazifuddin. LHDN kini sedang menunggu proses kemuflisan ke atas Ahli Parlimen pekan itu dan anaknya dalam permohonan mereka di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Agensi itu bergantung kepada ringkasan keputusan berkenaan untuk proses tersebut.